Kebudayaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Bapak Dr. Haji Syarifuddin MPD dan seluruh unsur pimpinan Universitas Muhammadiyah Berau lainnya, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta bimbingan teknis pengembangan konten dan pelaksanaan pembelajaran daring oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Berau. Baiklah hadirin, marilah kita langsung masuk saja pada susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan-sambutan, dan selanjutnya penyerahan acara kepada narasumber. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Berau pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang kita minta dan pengajaran seluruh acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu bisa kita capai. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktunya kami persilakan. Kami menghormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tanjung Redeg, Bapak-bapak Pekot Haji Syarifuddin MPD beserta jajarannya, seluruh dosen, seluruh sivitas akademika yang sudah bergabung di acara BIMTEK pada hari ini, dan tentu saja tim dari BIMTI dari pembelajaran yang sudah bergabung juga, dan tim penyelenggara BIMTEK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, Om Siasiesu, Tantu Budaya, salam yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini bisa diselenggarakan BIMTEK untuk pembelajaran daring di Universitas Muhammadiyah Tanjung Redeg. Yang kedua, tentu saja kami ucapkan selamat ya kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya yang pagi ini hadir untuk memberikan bimbingan teknis apa itu sebenarnya pembelajaran daring yang efektif, yang nanti bisa dipahami betul dari mulai dosen sampai nanti mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran daring ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak pandemi COVID-19, gimana Mas Menteri melakukan pembelajaran daring? Work from home, study from home. Dan ini tentu saja menjadi blessing in disguise bahwa ternyata pembelajaran bila terbaik baik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Berau sekaligus membuka rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa menjadikan bersyukur siap panas terik. Ya kami hormati Bapak Ketua Tiga Dr. Darmono, Ketua Dua Bapak Jibian Somasyade, ya. Seluruh Kaprodi, Sekretaris Kaprodi, dan Bapak dan Ibu Dosen,
karena hari ini juga ada dari Stip Tanjung Redep dan ada dari Stip. Selamat datang di Perubahan Nama. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih oleh Bapak Mawar, betul kita bisa maksimalkan pada hari ini. Atas nama, saya belum bisa mengatakan rektor ini karena belum dilantik. Jadi saya masih menggunakan ketua garing M garing 2020 tanggal 26 Oktober 2020 saya seluruh bentuk dan dokumen dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga hari ini kita harus menggunakan Universitas Muhammadiyah Sarawak. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu dan Bapak dari tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang perlu sampaikan kami dari masyarakat Berau 30 tahun lamanya berhayal dan memikirkan bagaimana caranya untuk tidak bahwa memang sebulan terakhir kita tidak menerima mahasiswa disebabkan karena belum ada yang berita dari Mas Menteri termasuk dari LWT wilayah sebelas Banjar Masin. Tadi ini memang potensi yang lulus tahun ini adalah lebih dari 40 kuliah tahun ini cuma sekitar 1.500 lebih. Berarti masih ada yang menganggur kurang lebih 2.000. Mudah-mudahan tahun ini dengan adanya prodi yang baru, 50 yang baru ini akan memacu anak-anak kita untuk bisa kuliah di tahun 2021 insyaallah. Oleh karena itu, atas nama ketua pembelajaran daring. Untuk itu kami serahkan kepada tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Acara kami serahkan kepada Subkoordinator Pembelajaran. Ada Bapak Wes Anis Tairuman. Selamat ini Pak Wes. Kemudian ada tim dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ada Kang Yana. Dan yang di ujung belakang ada Pak Anggoro dari Universitas Sultan Ageng Kutayasa Banten. Jadi kita ingin mengucapkan Bapak Ibu yang hadir di Berau pada pagi hari ini. Baik, sesi pertama kita mengenai pada Pak Wes. Ulang ya, kodenya 45 35 56 3. Nah, ini udah bisa ya, bisa. Nih, semua sudah bisa ya, Pak Ibu. Sudah ya, Mas Agus ya? Belum, Pak. Belum. Ada yang belum? Oke. Dapat menerapkan prinsip asynchronous learning activities berdasarkan misalnya teori belajar. Nah, teori belajar yang umum berdasarkan behavior is besar dari kita. Kemudian apa yang saya lakukan? Kalau berarti saya cari kitab-kitab baru, ya? Cari di dosennya, nyari, dapatlah dari internet banyak. Tapi yang namanya udah belajar 1 semester, 2 semester, 4 tahun, sampai 7 tahun doktor kan gitu kan, setelah lulus kan lupa kan? Asynchronous learning activities, how to facilitate, kira-kira begitu, dalam pembelajaran dari. Jadilah 30 slide yang menjelaskan tentang bahagia wilayah tersebut dan kaitannya dengan asynchronous learning activities. Kemudian kita lakukan tanya dan jawab. Tanya jawab.
Silakan. Miliknya salah satu, banyak beli dua-duanya. Oke. Nanti akan kelihatan ya, ini 9 detik lagi waktunya 7. Kita lihat hasilnya. Oke. Alhamdulillah Pak Ketua. Jadi banyak. Betul enggak? Kan sudah itu box. Faktanya adalah kasus berapa? Nah ini PR Pak Ketua. Fakta ini harus kita geser. Betul Pak, dulu saya diajar kayak gini, saya sekarang ajar begini Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan begitu ya? Nah, bahwa pembelajaran itu mestinya seperti yang kasus yang kedua. Tapi heran, kenapa? Yang ke satu saja. Clear ya Bapak Ibu? Siap kata Pak Ketua. Apa perlu dengar suaranya siapa? 98 kita Bapak Ibu ya. Yang paling cepat siapa ya? Nanti hadiahnya diberikan. Kok gak ada? Ada namanya Kang Yana. Nah caranya sama Bapak dan Ibu sekalian. Caranya hari Selasa itu adalah jadwalnya ngajar Kang Yana, maka dibuatlah Zoom meeting pada hari Selasa. Sebelum Zoom meeting Kang Yana minta isi Google Form absen. Ya. Nah kemudian dipaksa oleh Kang Yana. Suruh coba jangan ada yang video juga diaktifin ya. Nah, gitu. Biasanya di sini, teman-teman di sini pakai apa Pak Badan? Zoom ya. Nah, siapa tahu pakai Webex agak lebih premier. Enggak ya, pakai Zoom ya. Nah itu Zoom itu adalah teknologi webinar 7 juta umat. Jadi kalau kasus ilustratif yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, yang dilakukan oleh kan gitu ya, yang dilakukan adalah anak-anak mahasiswa itu diminta memilih di antara 4. Dengar ya? Oke. Setelah itu anak-anak ada Pak saya mau pilih yang saya itu silahkan. Kemudian materi yang dibuat oleh Pak berikan kepada mahasiswa. Ceritanya nggak pakai LMS nih, nggak belum. Kamu sudah punya activity itu misal ya. Nah dari sekian video Pak Isak pilih hanya yang tepat saja, misalnya ada 2 atau 1 video yang terkait dengan itu, sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian Pak Isak dari slide presentasi yang dia buat itu sepotong-sepotong itu, dia tidak ingin sampaikan lewat video conference, tapi direkam pendek-pendek. Ya kan, dibuat lagi yang kedua mahasiswanya. Bagaimana menyajikan hasil sintesa makalah? Itu kan empat itu mahasiswa tuh. Kalau disuruh begitu, dosen satu suruh tugas bikin makalah, dosen dua beri tugas bikin makalah, dosen tiga beri tugas bikin makalah. Padahal mahasiswanya itu nggak ada lahiran tahun 80. Sip berarti ya? Milenial sih nggak ada kalau mahasiswa ya. Nah gitu ya, kalau kita kan generasi X ini. Kalau Pak Ketua ini generasi apa? Baby boomer ya mesti. Dalam bentuk infografik, bagi yang suka bikin infografik. Dalam bentuk vlog, vlog itu maksudnya dia bersimulasi dengan temennya menjelaskan itu sebenarnya masih iya. Lalu berikutnya itu, lakukanlah Zoom Cloud Meeting dengan mahasiswa. Tapi apa yang dapat langsung Cloud Meeting? Apakah Pak Esat menjelaskan tentang itu? Tidak, tapi membahas apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa lain mengkritisinya. Gitu ya. Nah Pak Isak akan pilih dari banyak mahasiswa itu ada beberapa. Bisa saja pilihan Pak. Jadi harus sekarang saja. Jadi sementara dibiarkan. Yang lain dia harus apa namanya? Pada pilihan bagian umumnya pilih soal UAS. Jadi setelah memilih. Kalau saya sih tinggal gini aja Bapak Ibu, tinggal klik, drag, and drop. Nah, icon format. Kalau ini Pak, iya. Iya, ya Pak. Iya. Terus mata kuliah itu dulu. Sudah ke Sungai.
si mahasiswa nilainya menjadi nol. Atau ada juga si mahasiswa yang terpaku pada soal yang sulit, padahal waktu yang diberikan hanya 10 menit misalkan untuk satu soal misalkan, sehingga pecahannya hanya sedikit sekali. Nah, oleh karena itu berikanlah instruksi yang jelas dalam memberikan nama. Misalkan kuis tersebut digunakan untuk UTS, UAS atau soal latihan atau untuk tes-tes yang lainnya. Kemudian pada bagian introduction atau instruksinya, administrasinya dalam hal ini adalah penyiapan perangkat perkuliahan berupa rencana pembelajaran semester. Nah, kaitannya dengan pembelajaran daring itu kita akan ada penyesuaian dengan RPS yang kita buat selama ini yang sudah dalam bentuk atau format pelaksanaannya itu model pembelajaran tadi itu adalah ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang kedua, dalam RPS itu harus ada dicantumkan CPM, capaian pembelajaran lulusan. Kemudian ada CPMK, capaian. Jadi banyak yang dipikirkan kalau kita invest di infrastruktur, tapi kalau kita cloud, kita tahunya on, kita tinggal diangkat tim teknis. Kalau cloud sama sih bukannya, malah lebih mudah. Jadi saran kami, kalau untuk invest ke infrastruktur, lebih baik cloud saja, bukan cloud saja, cloud. Ya. Itu untuk infrastruktur. Karena memang untuk pembelajaran daring ini, tak pembelajaran daring di kampus. Kalau di tempat saya, bentuknya rektor-rektor. Bentuknya rektor-rektor. Tapi teman-teman di rumah itu biasanya nanti pada saat itu otomatis. Nah, Bapak Ibu, untuk kita dosen, itu paling tidak ada 3 kegiatan. Pembuatan konten, pelaksanaan kuliahnya, dan analisa hasil pembelajarannya. Yang kita lakukan sekarang, insya Allah yang pertama tentang pembuatan konten. Ada nama mata kuliah, sapaan, deskripsi singkat, kemudian materinya, ada peta urutan ajarnya, ada penilaiannya, dan lain sebagainya. Itu kita masukkan di bagian pertama. Baru kita masuk ke kontennya. Kemudian ada lagi capaian pembelajaran. Kemudian baru masuk ke materi ajar. Materi ajar biasanya kita sudah punya PPT ya Bapak Ibu ya. Forum diskusi, tugas, atau kuis sebagai apa namanya pelengkap dari materi ajar. Sebelumnya Bapak Ibu silakan buka RPS-nya. Kemudian hidupkan mode ubah. Sudah keluar picture-nya? Oke, sudah. Sudah apa? Oke, tunjukkan ke konten di bawahnya. Sudah. Sudah. Di roda ini di sini ada hidupkan mode ubah. Itu sudah ada di tabel dua. Ini udah mulai mode ubah. Dua ada di tabelnya. Tetap saja Bapak Ibu, kita akan berapa yang belum bisa lari cepat nanti kita pandu lagi. Jadi jangan malu nanti kita pandu lagi. Kami fasilitasi materi pelajaran, materi matematika.
Menyapa mahasiswa masuk ke mata kuliah kita. Jadi sebenarnya hampir sama dengan saat kita offline Bapak Ibu. Pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama apa yang kita lakukan? Langsung kontrak kuliah? Tidak kan? Menyapa dulu kan? Nah makanya yang kita ucapkan di kelas itu diketikkan di sini. Simpan dan kembali ke kursus. Kalau kita sendiri disini akan melihat satu level siapa yang mulanya, satu level tujuan apa, kalau kita bisa jadi satu ya. Di teknik, kebetulan kami di stiker